Saya akan berkongsi kepada kamu bagaimana saya membangun semula semangat saya untuk ber-YouTube setelah hilangnya channel Ernestine Official. Oke, sebelum itu mungkin ada di antara kamu yang baru saja berjumpa dengan channel EW Family ini dan kamu selalu mendengar saya ketika saya kasih promosi channel, saya selalu mengucapkan bertemu lagi bersama dengan saya Ernestine Official. Dan bila tengok saya punya channel, nama channel saya EW Family. Jadi kamu mungkin berpikir di sana, kenapa dia selalu guna Ernestine Official sedangkan nama channel dia EW Family. Oke, macam ini. Sebenarnya saya telah membangun saya punya channel Ernestine Official selama 9 bulan dulu dan selama 9 bulan itu pula saya sering kali menyebutkan diri saya sebagai Ernestine Official dan sehinggalah channel saya yang itu hilang. Jadi bila saya bikin video sekarang saya masih tersasul, bukan lagi saya tersasul tapi saya memang menggunakan Ernestine Official dan orang-orang juga mengenal saya sebagai EO. Jadi macam mana asal-usul EO hilang begini? Mungkin itu satu kesilapan bagi saya, semoga tidak akan terjadi kepada kamu. Sebab dulu saya selalu guna wifi public. Kalau kita suka guna tuh wifi public tuh kan, yang maksud saya wifi public nih yang tidak guna password. Saya selalu pergi sambung tuh bah. Jadi memang hackers akan dorang senang mau dapat kita punya identity ataupun ialah siapa yang berniat mau pergi kasih celaka kita punya channel kan, dorang senang saja mau dapat identity kita punya channel. Dan lagi bila saya login di Google Chrome, saya tidak terus log out, saya kasih biar saja begitu. Yang paling teruk saya tidak terpasang dua langkah verifikasi, atau itu kita kena pasang supaya bila orang coba untuk memasuki kita punya email, kita akan dikirimkan pengesahan terlebih dahulu. Nah, itulah kesilapan saya tidak terpasang itu. Padahal pada masa itu saya sudah membina channel saya selama 9 bulan, saya sudah dimonetisasi selama 3 bulan dan saya punya channel tuh sudah mendapat 3,8 pengikut dan 3,8K pengikut dan dolar yang ada di dalam tuh saya punya channel sudah mendekat 200 tapi terkandas begitu saja, saya tidak dapat sebab kena hack. Selidik betul-betul tuh channel dia bukan sahaja kena hack, iyalah kena hack lah itu kan, tetapi itu channel kena padam. Bukan kena ban, kalau kena ban tidak pernah kena bagi teguran, memang bukan kena ban, tapi kena hack. Jadi intinya saya punya channel tuh kena hack lalu dipadam. Saya mau kasih cerita kamu di sini macam mana saya membangkitkan semula saya punya semangat untuk ber-YouTube ketika saya jatuh, ketika saya kehilangan semua-muanya di dunia YouTube. Apa yang membuatkan saya lebih bersemangat? Saya tahu. Kemarin dunia terlihat sangat tinggi.
ini, makan makan lagi. Sekarang aku mau makan ini, yang namanya sate kere. Ini aku pesannya ada yang kerenya. Itu otot sapi. Oh, terus otot sapi teman-teman. Terus ini usus sapi. Oke, sip. Coba, aku coba aja teman-teman. Oke, saudara-saudaraku, hari ini kita mau mancing lagi, tetap di spot di areal persawahan. Memang sebetulnya hari ini tidak mendukung karena cuaca mendung, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan sambarannya. Oke, lanjut, langsung kita mulai lakukan lempar pancing. Thank you.
pansos bro. Eh. Akhirnya dapat juga. Ini sembaran kedua, bro. Mantap. Mantap, saudaraku. Lumayan. Mantap. Hai.